Berapa wanita, Deng? Siapa berarti 8? Oh, 8. Naik ini biasanya berapa, Bu? Biasanya siapa? Oh, 40. Turun dari sini. Ini harga sini nih. Hari ini melakukan kunjungan satu ke pasar mengecek harga-harga bahan pokok yang menjadi arahan Bapak Presiden menjelang negeri dan pemerintah pusat. Kami pemerintah daerah sama Forkopimda dan tim kendali inflasi daerah memastikan setiap pekan itu pergerakan harga-harga barang itu tidak mempengaruhi inflasi secara signifikan. Hari ini juga kami bersempatan bersama Forkopimda, Pak Kapolda hadir langsung, untuk langsung sekalian mengecek bidang logistik. Kami tentu bertugas mendukung sukses tahapan pemilu. Sudah melihat persiapan kawan-kawan KPU di Kabupaten Goa khususnya yang kita lihat hari ini relatif siap dan seluruh insya Allah kita meyakini bahwa tahapan ini akan berjalan. Waalaikumsalam. Saya pastikan sampai saat ini insya Allah situasi secara umum dalam rangka menyambut pemilu serentak di Sulawesi Selatan ini akan aman dan nyaman. Nah tentu juga saya meminta seluruh elemen masyarakat untuk ikut sama-sama kita menjaga. Nah, kemudian terkait dengan kunjungan ke gudang logistik KPU Kabupaten Goa ini, tadi juga saya mengecek terkait dengan beberapa surat suara yang hasil sortiran yang kondisinya tidak layak. Nah ini betul-betul harus diamankan dan dijaga, kemudian dipastikan nanti pada saat proses pemusnahan. Jangan sampai nanti muncul hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Ini telur berapa sekarang? 45, sudah di pasar sudah 48 sampai 50. Harga ininya berapa ya? Harga ini dari... Lagi turun ya, Bu? Netnya dari... 25, Bu. 25 per kilo. Yeah. Berapa? Ini kan kita hitungnya 1 tray, 1,5. Enggak, kalau harga seharusnya di pemerintah berapa? 25 per kilo. 25 ini sekarang berapa? Ini sekitar 24. Pasaran? Pasaran sekarang sudah 27,8. 27 per kilo? Ya, per kilo. Naik 2 ribu? Iya.